Dalam perkembangan lain, RTM Perak turut tidak ketinggalan mengadakan program Aspirasi Merdeka 2019. Dan untuk tahun ini, penganjurannya mendapat kerjasama Jabatan Mineral dan Geoscience JMG Negeri Perak yang juga mengadakan Hari Terbuka. Pelbagai aktiviti dijalankan sepanjang program dalam usaha menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan terutama dalam kalangan anak muda. Lebih 60 pelajar sekolah menengah sekitar Ipoh serta 130 penuntut wakasona serta anak kaki tangan JMG. Malah pelibatan JMG pada penganjuran kali ini juga dilihat amat signifikan kerana jabatan tersebut merupakan antara penyumbang kepada pembangunan ekonomi negara sejak sebelum merdeka. Ini kami ada 3 aktiviti, tetapi untuk hari ini tumpuan program adalah lawatan ke Museum Geologi dan juga pembuatan demonstrasi ataupun demonstrasilah untuk pembuatan kaca dipanggil glass blowing dan juga untuk ceramik. Selaras dengan sambutan kemerdekaan ini, JMG banyak menyediakan perkhidmatan macam saya maklumkan tadi bahawa JMG menyediakan kemudahan bekalan air kepada kampung-kampung orang asli, kepada sekolah-sekolah. Jadi sempena dengan kemerdekaan ini, kita mahukan rakyat kita menikmati keselesaan kemudahan asas air dari segi kehidupan yang lebih baik. Bagi pengunjung, selain terbabit dengan aktiviti yang menarik, program ini secara tidak langsung dapat memberi kefahaman mengenai peranan JMG. Sambil kita datang tu boleh kita tahu apa yang ada kan. Secara ringkasnya sebaik sedikit dapatlah tambahkan ilmu pengetahuan kita termasuk anak-anak yang berkaitan dengan pelajaran dan kehidupan kita semasa ni lah. Okey, daripada ni kita ada selitkan Aspirasi Merdeka kan, boleh dari semangat kemerdekaan tu akan wujud dengan ada pentomin, nyanyian lagu kemerdekaan. Jadi memang kata jati diri tu akan hadir secara tak langsung lah kan.